Assalamualaikum, dulur soundman Indonesia, dulur-dulur pecinta audio dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Gimana puasanya bagi yang muslim? Semoga tetap lancar ya, dan semoga mendapatkan manfaat barokah di bulan suci yang penuh berkah ini. Amin. Buat dulur-dulur yang kena lockdown, PSBB, bersabar gitu dulur, dan senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Patuhi apa yang menjadi aturan dari pemerintah dan selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, semoga COVID-19 segera berakhir. Amin. Apalagi ini di bulan suci Ramadan gitu dulur. Dan sebentar lagi kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga Indonesia khususnya sudah bebas dari COVID-19. Amin. Ini dulur ceritanya saya mau review ini box CBS Nogosari versi 15-an ya. Versi 15-in ini sudah jadi untuk versi mentahnya ya. Ini nanti langsung mau kita buat check sound ya. Ini kita review dulu ya. Review dulu dan nanti langsung kita pasang komponen speakernya. Ini sudah ada di bawah ini ya, komponen speaker 15 in. Kita fokus ke boxnya dulu nggih dulur. Nah, kita lihat ini dulur nggih, box CBS Nogosari 15 in. Seperti ini tampilannya nggih. Kelihatan lebih minimalis ya, lebih kecil ya. Ya karena 15 in ya. Jadi ini adalah konversi dari skema kita yang 18 in. Gimana mas cara konversinya? Sangat gampang sekali. Ya nanti tak bikinkan video lah cara konversi skema. Jadi setelah nanti dulur-dulur tahu cara konversi skema itu gimana, saya harapkan sudah tidak ada ya yang tanya-tanya skema untuk ukuran sekian-sekian-sekian. Itu sudah tidak perlu sama sekali. Misalkan ada orang upload skema 15 in, dulur-dulur pengen buat 18 in, 21 in atau di bawahnya mungkin 10 in, 12, 8, 6, 4, 2 in sekalipun, nah itu bisa, tinggal dikonversi. Pokoknya poinnya adalah di konversinya. Kalau sudah tahu konversinya, dulur-dulur mau bikin box 100 in pun bisa karena sudah dapat patokannya ya. Ini sangat mudah sekali dulu ya. Pokoknya nanti saya bikinkan videonya, karena saya harus gambar-gambar dulu supaya ada referensi visualnya ya, biar dulur sangat mudah memahaminya. Sebenarnya sangat gampang sekali ya, namun kalau tidak ada visualisasinya nanti malah bingung ya. Kalau yang sudah biasa bikin box, yang sudah paham konversi, ya awangan saja, secara verbal saja, omongan saja itu sudah paham. Namun kalau yang belum paham, ya kira-kira kita perlu gambaran visualnya yang lebih detail ya, biar bisa dipahami. Oke dulur ya, ini fokus kita review box ini dulu ya. Nah seperti ini ya tampilannya, box Nogosari 115 ya, Nogosari 115. Ini tingginya berapa mas? Oke kita ukur bareng-bareng. Ini dulur, kita ukur bareng-bareng ya, ukurannya berapa toh? Mut, gitu mut. Nah ini untuk lebar ini ya, lebarnya ini 68 ya, 68 cm ya. Ini ke belakang ya, mundurnya 68 cm. Ini lebar samping. Ini kalau boxnya posisinya horizontal alias tidur, ini bisa dikatakan tinggi ya. Tinggi, ini lebar, sananya panjang. Namun kalau boxnya berdiri, nah itu rancunya di situ. Jadi pokoknya saya mengatakan ini lebar gitu aja ya. Lebar ke samping gitu aja. Ini 50 cm ya, 50 cm ya, standar untuk 15 ini itu 50 cm ya. Nah, untuk panjangnya berapa kita ukur ya. Nah, ini panjangnya ini dulur 4 cm. Ini untuk ruang speakernya berapa mas? Oke kita ukur dulu ruang speakernya 46 cm ya, 46 cm untuk CBS nya ya. Ini sisanya saja tinggal dihitung sendiri ya, sisanya dari sini. Poin-poinnya dari box adalah panjang, lebar, sama tinggi, sama ruang speakernya berapa, mundurnya speaker berapa, paling itu saja poinnya. Kalau ini CBS nya ini sudah nggak usah disebutkan karena ini ya otomatis ini sisa dari ini, jadi nggak perlu saya sebutkan ukurannya ya. Karena tinggi sekian atau panjang sekian,
dikurangi sekian sama satu triplek sudah ketemu hasilnya yang sebelumnya, jadi tidak usah dibahas. Jadi jangan terbiasa manja. Kalau seperti itu kan sudah auto ya, auto sudah diketahui hasilnya berapa, jadi tidak perlu harus tahu sebenarnya ukuran ini berapa karena poinnya di sini ya. Tadi 46 ya, 46 cm masuknya ke dalam berapa mas? Kita ukur. Masuknya ke dalam sekitar 21 cm ya, 21 atau 22 boleh ya. Ini intinya model seperti ini dulu guys. Kita bikinnya pakai router ya, pakai router manual. Belum mampu beli CNC. Mau endorse CNC boleh. Toko yang endorse CNC. Ini sudah kita pasang kabelnya, kita mau pasang komponen speakernya ya. Ini dulu kita pasang dulu nggih komponennya. Oke, kita pasang dulu dulur. Ini dulur siap kita pasang ya, siap kita skrup ya. Kita pakai skrup saja karena ini kan skalanya buat check sound saja. Jadi kita skrup saja nggih. Oke dulur, tak lanjut dulu nggih. Jangan lupa di-support, dijempol dulur biar tambah semangat. Matur suwun. Alhamdulillah sudah kita pasang dulur. Speakernya sudah kita pasang. Untuk check soundnya juga sudah kita siapkan. Nah itu dia nggih. Aksesorisnya sudah kita siapkan, ada di depan ini dulur. Nah kita pakai ya seperti biasanya nggih. Pakai aksesoris yang sering kita pakai. Nanti mungkin saya mau pakai mixer juga ya. Kita pakaikan mixer biar tambah mantul ya. Ini untuk check soundnya sudah kita siapkan ya, seperti biasa check sound di depan rumah tipis-tipis saja nggih dulur. Check sound pelan-pelan saja di depan rumah nggih. Powernya nggih. Kita siapkan. Ini pakai 20 ampere SOCL ya buat nyoba. Kita pakai satu channel saja. Kalau power kelas D jangan sampai enggak dikasih beban ya. Misalkan dicoba satu, yang satunya kasih beban apa gitu ya, speaker atau tweeter gitu ya. Jadi jangan sampai tanpa ada beban. Jadi walaupun standby saja enggak dibunyikan, harus dikasih beban ya untuk power kelas D ya. Kalau untuk SOCL ini ya enggak apa-apa sih. Harusnya memang harus ada bebannya ya. Harusnya memang ada bebannya, namun untuk skala nyoba ya mungkin setengah jam saja
sosial dijamin aman. Tapi kalau untuk kelas D itu memang rawan sekali ya, karena sistemnya memang beda sekali ya. Saya nggak mau bahas panjang lebar, cuma tidak busan-busannya untuk mengingatkan dulur semuanya gitu ya. Jangan sampai untuk power kelas D itu tidak dikasih beban, jadi harus wajib ada bebannya ya. Ini sudah saya colokan speakernya. Oke, sudah nyambung ya ke terminal. Nah ini sudah siap kita nyalakan powernya dulu. Oke, power sudah on.